Jadi salah satu jajaran selebriti ternama di China, tentu saja Dira Bademurat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil di acara Elite Style World 2023. Bahkan penampilan red carpet Dira Bademurat di event tersebut disebut sebagai salah satu yang terbaik. Menggunakan outfit dari koleksi Misohi Spring Summer 2023 berwarna kuning cerah, Reba sukses mencuri banyak perhatian penggemar. Namun sayangnya Reba juga tak luput dengan kontroversi hingga jadi sasaran netizen saat tampil di acara tersebut. Dilansir dari Weibo, banyak dari netizen menyoroti kebiasaan aktris yang kerap disapa Baba tersebut saat tiap kali berjalan di red carpet suatu acara, termasuk pagelaran Red Carpet Elite Style Award 2023. Reba juga melakukan kebiasaannya tersebut. Dilansir dari Weibo, beberapa netizen menyebutkan merasa tidak pantas dengan kebiasaan Reba yang menutupi bagian dadanya saat berjalan di red carpet. Mereka bahkan menyarankan agar Reba tidak perlu menggunakan outfit yang terlalu terbuka jika pada akhirnya akan melakukan gestur yang tidak nyaman seperti itu. Nah, namun di sisi lain, beberapa dari netizen juga mengungkapkan tidak masalah dengan gestur yang kerap dilakukannya saat berjalan di red carpet. Bagaimanapun juga, dirinya bersikap profesional saat difoto dan juga menekankan jika artis tidak bisa memilih baju sesuka hati mereka tanpa menghiraukan keputusan dari pihak sponsor. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silakan komentar di bawah.